memang dari tahun lalu ya, jadi kalau misalnya tahun lalu, alhamdulillah memang sepanjang tahun 2021 kinerja kita positif, baik itu dari sisi revenue growth, kemudian juga dari segi EBITDA dan dari segi profitabilitas. Nah, memasuki tahun 2022, sebetulnya revenue atau pemasukan itu tumbuh secara year on year, tumbuh positif ya, tumbuh di kitaran 8% Mbak Iva. Nah, hanya memang di tahun 2022 ini kita melakukan yang pertama adalah ekspansi network secara lumayan agresif, kemudian juga kami juga meningkatkan agresivitas di sisi marketing and sales, sehingga memang cost untuk di bagian marketing and sales itu meningkat, ditambah lagi kemudian dengan beban regulatory yang juga menaik. Yang itu situasi tersebut menurunkan sedikit profitabilitas untuk kuartal 1 2022. Meskipun demikian, kami sangat positif untuk tahun 2022 karena memang diproyeksikan dan ini juga sudah terlihat dari pertumbuhan GDP yang positif di Q1, itu tahun 2022 ini insya Allah akan menjadi rebound year ya, setelah masa pandemik 2 tahun terakhir kemarin. Begitu. Oke, tentunya tetap optimis ya, karena sekali lagi paket data ini juga tentunya menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini. Nah, tapi kalau kita lihat menarik begitu, seperti apa sih sebetulnya Ibu untuk kontribusi layanan data terhadap pendapatan dari Excel Axiata sendiri, apalagi di masa kita ketahui juga WFH dan juga school from home ini sudah mulai berkurang dan akan segera berakhir. Kira-kira sejauh apa dampaknya begitu untuk penggunaan dari paket data dan juga dampaknya ke pendapatan serta laba dari Excel Axiata ke depannya? Sebetulnya Mbak Eva, kalau sekarang kita bicara mengenai telecommunication services, itu sebetulnya kita sudah bicara mengenai layanan data. Karena misalnya di jaringan kami, di bisnis kami itu 95% kontribusi adalah dari layanan data. Ya, jadi layanan tradisional yaitu dari SMS dan voice itu sudah sangat kecil. Nah, kita lihat bahwa di awal tahun ya, peningkatan layanan data ini sudah mencapai 5,4% year on year ya. Jadi memang layanan data ini dari sebelum pandemik pun memang merupakan growth contributor terbesar, tetapi kemudian diakselerasi dengan adanya pandemik karena memang dengan adanya protokol social distancing itu di awal pandemi itu terjadi peningkatan trafik yang lumayan signifikan. Karena memang sekarang berbagai macam kegiatan itu dilakukan secara digital. Jadi itu memang kontribusinya di awal pandemi ada, yaitu di awal 2020. Tapi kemudian itu menjadi dinormalize ya, sehingga sekarang sebetulnya kondisi traffic itu sudah kira-kira patternnya kembali seperti sebelum pandemi, Mbak Iva. Oke, patternnya sudah mulai kembali sebelum ke masa sebelum pandemi begitu ya, Bu Dian. Nah, tapi kalau kita berbicara tadi terkait dengan layanan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, dan kita ketahui juga bahwa sebetulnya jaringan 3G ini juga sudah mulai ditinggalkan dan akan dihapuskan begitu. Nah, ini seperti apa untuk update-nya Ibu untuk penghapusan jaringan 3G? Ya, jadi memang kalau kami di Excel Axiata, kami berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan, Mbak, di dalam hal bidang teknologi, dan kita lihat bahwa sebetulnya untuk layanan data 3G itu sudah boleh dibilang so yesterday, gitu ya. Jadi 3G ini bukan merupakan teknologi yang cocok untuk layanan data karena kurang efisien kalau kita menggunakan teknologi tersebut solely untuk layanan data, sehingga kami mengambil decision untuk mengakselerasi perpindahan dari 3G ke 4G. Nah, sekarang itu masih berlangsung, tetapi sudah hampir 90% itu sudah kami pindahkan ke teknologi 4G. Nah, sekarang masih ada 5% yang menggunakan 3G, dan tetap kami berikan layanan tersebut karena masih ada beberapa customer, sebagian kecil dari pelanggan yang belum memiliki 4G handphone.